Asasnya saya bermula dengan emas masa saya dah ada kuasa hutang. Saya tak ada apa-apa hutang. Waktu itu saya bermula dengan emas. Saya bukan bermula. Setengah orang dia cakap dia susah. Jadi dia beli emas lah untuk senang lah. Ada betul dia jugalah. Saya akan share macam mana ya. Okay. Saya beli emas masa saya dah tak ada hutang. Saya ada saving. Tak ada hutang tu maksudnya tak ada hutang yang negatif. Hutang positif tu ada. Hutang positifnya maksud contoh saya beli property. Beli bayar bank RM500 lebih. Tapi saya sewakan RM1,000 lebih. Itu hutang positif. Itu hutang juta pun tak masalah. Ini cerita bagaimana saya bermula. Tahun 2010, Kerajaan Negeri Kelantan dia launch Dina Kelantan versi yang kedua. Dina yang cantik lah. Dina yang pertama dekat Malaysia, Dina Kelantan. Tahun 2006, Kerajaan Negeri Kelantan dah launch dah versi pertama. Tapi saya nak beli, masa tu saya pergi dekat Kelantan. Saya nak beli satu dinar, harganya 300 lebih. Satu dinar, emas dengan satu dinar, berat 4.25 gram. 300 lebih mahal ke murah? Murah. Tapi saya tak jadi beli sebab saya cakap mahal. Saya cakap mahal. Apa ni barang kecil harga 300 lebih, mahal saya nak beli. Tapi bila saya tanya tuan-tuan dan perempuan hari ni, 300 lebih mahal ke murah? Murah, semua cakap murah. Tapi tahun 2006, saya rasa kalau tanya orang semua dia cakap mahal. Masa tu belum ada Dina Public Gold lah. Kalau ada Dina Public Gold, saya rasa kalau Dina Kelantan RM300, Dina Public Gold saya rasa paling mahal pun harga gold tu sekarang. Tuan-tuan boleh pergi website kgt.com. Cuba kau pakai harga Dina 916 dia dengan Dina 999 Public Gold. Mana mahal, mana murah. Saya sekalian bagi ikut lagi murah. Okay, maksudnya memang kerajaan di Kelantan harga dinar dia lagi mahal. Okay. Tahun 2010, 2006 tak jadi beli. 2010, kerajaan di Kelantan launch dinar Kelantan versi yang kedua. Bila dia launch, dia announce sebagai dinar ni adalah mata wang syariah. Bila mata wang syariah ni dia sebut mata wang, dia akan trigger bank negara lah. Sebab legal tender ni kerajaan negeri tak boleh keluar kan. Hanya kerajaan pusat je. Jadi debate lah kerajaan federal nak saman kerajaan di Kelantan sebab keluarkan mata wang syariah. So debate. Saya baca lah satu artikel di blog YB Usang Musa sebab dia antara orang kuat yang menjayakan dinar Kelantan. Kisahnya dia kata kenapa kerajaan negeri Kelantan memperkenalkan dinar emas sebab ini kisah dua orang miskin antara yang disebut. Kenapa pentingnya dinar emas? Dia bagi tahu bapa mentua dia background dia adalah orang miskin, orang susah. Masa bapa mentua dia nak membina kekayaan, dia bermula dengan modal 1 shilling emas, duit US, pound US disebut. Pound US. Shilling tu adalah emas. Emas tu sudah dijadikan kancing baju. Kancing baju tu dia ambil, dia jual, dia dengan modal berniaga di pinggir sungai Kelantan. Sampailah kaya raya, akhir sekali dia berniaga balak. Kaya lah, dah berniaga balak, berniaga balak, kaya lah. Datang kerajaan Jepun. Jepun masuk tanah Melayu. Jepun memperkenalkan mata wang pisang. Mata wang pisang. Okey, kalau tuan-tuan dan puan belajar sejarah mata wang, dia mata wang ni selalu dimanipulasi oleh kerajaan. Mana-mana kerajaan sekalipun bila dia berlaku peperangan yang panjang, bila perang kerajaan tak ada duit nak bayar gaji, duit yang dikeluarkan tu tak produktif. Kalau dia belajar gaji bagi tangan kerajaan biasa, mungkin dia akan jadi produktif, ekonomi semua jalan. Bayar tentera, duit habis. Jadi Jepun dicetak duit ni. Cetak, duit sajalah. Kertas saja. Sampai berlaku hyperinflation. Bila Jepun kalah, duit yang banyak tu dia cakap bapak mentua dia punya tu
hanya layak dibuang di umbi pisang. Maksudnya bawa pokok pisang duit banyak-banyak, buang saja. Jadi bapa mertua ni kata miskin kali dulu. Itu kisahnya. Bila saya baca kisah tu, saya rasa, oh, rupanya persimpan duit ni tak secure. Duit kita yang banyak di bank, hakikatnya kekayaan tu tak ada pada kita. Kita pegang di tangan pun kekayaan tu tak ada pada kita. Macam mana nak tahu kekayaan ni betul tak ada pada kita? Okay, tuan-tuan dan puan keluarkan note RM100. Note tu duit RM100 ada di tangan, cukup potong ni. Berapa jadi nilai duit? 50 jadi 50-50. Ha? Kosong kan? Tak payah potong, conteng muka aku. Muka aku tu conteng. Jadi berapa harga ni, nilai? Kosong. Cukup bawa pergi kat negara sebelah, Thailand, Singapura, berapa nilai dia? Kosong. Maksudnya kekayaan tak ada pada kita. Duit kertas tu kekayaan tak ada pada kita. Kekayaan, duit kertas, nilai dia bukan terletak pada kertas tu. Mana nilai dia letak kat mana? Dia kertas nilai dia kat mana? Ha? Pada mana? Dia pada jaminan kerajaan. Kerajaan jamin. Kan ditulis dekat duit tu, wang kertas ini sah diperlakukan. Dia tak ada nilai. Nilai dia mungkin 10% je satu kertas tu. Tapi nilai yang dipaksa kat atas kertas tu sah diperlakukan. Kalau ekonomi kerajaan, ekonomi negara tak okey, politik tak okey, walaupun kerajaan jamin, duit tu tak laku. Contohnya apa yang berlaku dekat negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah duit negara dia orang tak laku. Walaupun kerajaan jamin, tapi kerajaan tu dah longgar-langgar, tak laku. Negara yang tak stabil sekarang ni, dalam dunia ni, negara yang tak stabil, dia duit negara mereka tak laku. Apa duit yang dia orang makan? Ha? Duit apa dia makan? Dolar. Okay, sebab dolar masih laku lah. Walaupun dolar pun rampung sebenarnya, dolar pun dah nak collect lah. Selain pada tu, apa lagi bentuk kekayaan yang disimpan? Ha? Tanah. Kalau dekat Syria laku tak tanah? Tak laku kan? Tak boleh. Dolar dan atau emas saja. Emas adalah duit antarabangsa. Duit sepanjang zaman. Sepanjang zaman manusia iktiraf emas sebagai duit. Jadi bila saya faham benda tu, semangat saya pun, asalkan duit aku jadi emas, berapa harga saya tak kisah. Bila saya nak beli emas, nak beli di Kelantan, okay. Bila saya nak beli di Kelantan, masalahnya susah nak beli. Saya kena beli Kelantan, bawa ke sini. Cash yang saya nak beli tu RM10,000 lah. Saya rasa tak sesuai, takkan orang tak biasa dengan emas ni nak bawa satu lina pun takut tau. Satu lina pun takut. Apa tak lagi nak beli RM10,000? Tak sesuai. Saya nak belilah di Kelantan. Saya nak beli kijang emas ni apa? Masalah kijang emas ni antara emas yang bagus. Cuma kalau ada RM10,000 nak beli hari ni tak boleh. Sebab dia based on ready stock. Dan Maybank dia bukan keluar emas. Emas yang kita beli tu adalah emas yang sekelip dalam market. Ada orang jual, sekarang ni harga tengah mahal, ada orang jual, kita boleh beli. Harga tengah murah, tak ada orang jual, tak boleh beli. Jadi tak sesuai. Jadi saya google, saya jumpa blog guru emas saya, jutawanemas.com, Encik Cik Tuhasyid. Saya baca blog dia. Artikel-artikel apa semua saya baca. Okay, artikel YB Musa-Musa pun saya dah baca. Saya pun tekad duit saya asal duit dari emas. Dan bila jadi beli emas, kelebihan bagi kau ni, bila kita beli dalam jumlah yang tertentu, kita automatik akan jadi dealer, jadi agent. Tak nak jadi agent pun, dalam sistem ni jadi agent juga. Dia tak ada iuran, tak payah-payah sikit untuk jadi agent. Beli emas, katalah RM20,000, RM30,000. RM30,000 tu tak payah bayar juga orang sini. RM30,000 untuk emas milik kita. Tapi status adalah agent. Jadi daripada situlah saya automatik jadi agent. Agent ni sebenarnya saya jadi agent sebab beli emas, bukan beli emas sebab jadi agent. Faham tak? Beza kan? Bila jadi agent, saya cakap, cuba saya tak nak jadi agent. Apa ni? Nak berniaga pun dia takut lah.
bawa emas beli cikgu kan. Tak nak saya cakap. Kalau cikgu pun nak buat seminar pun, pelaburan emas saya nak datang. Kalau seminar perniagaan saya tak nak datang. Maksudnya saya sangat tak suka lah. Cuma je kenapa saya bermula dengan bisnes emas cikgu ni, sebab bila dah jadi gila, saya nampak emas ni sebagai satu alat kewangan yang bagi saya setiap orang mesti consider, mesti ada dalam portfolio kewangan ni. Emas, bagi saya emas sangat penting. Jadi bila saya nampak emas tu satu alat yang penting, jadi saya tulislah dekat momentspeaker.com ni tentang emas. Orang nak beli, saya cakap pergi cari dia. Pergi cari dia. Cuma masalahnya, susah kita nak cari dealer yang boleh bagi ilmu. Dealer ataupun agent, kalau istilah yang disebut oleh Robert Kiyosaki, tuan-tuan boleh baca dalam buku Financial IQ. Dia sebut agent-agent ni adalah broker. Broker kewangan. Broker ni berasal daripada perkataan bro. Bro ni asal apa? Okay lah. Broker ni dia, kalau kita tak rancang kewangan kita, broker perlu rancang. Kewangan kita akan jadi bro. Jadi dia kata, dia kata produk kewangan ni, orang yang expert tentang produk kewangan ni memang broker, memang agent. Susah nak cari agent yang boleh bagi nasihat yang betul. Rokin Zaki dalam buku dia ada kriteria lah, kalau nak pilih agent ni macam mana. Antara ni dia cakap, kalau dia agent pelaburan, dia adalah orang yang melampau dalam produk yang dia jual. Kalau dia agent emas, dia memang beli emas dan simpan emas. Kalau dia adalah agent property, dia memang invest dalam property. Sebab dia boleh bagi nasihat mengikut perspektif kita sebagai pelabur. Kalau tak, dia bagi nasihat mengikut perspektif poket dia. Jadi saya serah-serah pada agent lain. Susah, agent tak boleh bagi ilmu. Macam mana nak buat ni? Lepas tu kalau saya tak cerita bagi jual, orang pergi beli kedai emas. Pergi beli kedai emas, dia rugi tau. Beli je dah rugi. Sebab tak sekali harga mahal. Harga paling pun murah lebih kurang RM50 ke RM30 per gram berbanding kedai emas. Siapa pergi beli kedai emas, dia dah rugi lah. Yang kedua, spread sangat tinggi. Beli je nak jual balik, spread dah 25%. Bertahun lah nak kena tunggu, baru untung. Jadi saya ambil keputusan tak apalah, saya tolong, siapa nak terima saya tolong, saya bagi ilmu, saya ikat, gat sampai saya punya sales ni juta. Tak rasa ni juta. Sampai dia juta, dia bagi tu. Okay.